Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalazimain ala mamarri dhuhuri wal ayyam wa sallam tasliman kasira amma ba'ad faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usikum wa nafsiya bitaqwallah فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sina tomatua malebiku enrenge selesur malebi yang kai namase puang Allah taala. Sebagai khatib dalam mengawali khutbah Jumat ini, tentunya saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sesungguhnya. Yanaritu pada angkaki jamai sininna purana parentange fong Allah taala anrengi surona dan nia pada angkaki niniriwi sininna furana pesangkange fong Allah taala anrengi surona rimunri engkata syukur tenrigang kalau risese arajanna fuang Allah Ta'ala namuka pamase simatana enrenge afangin ringen na laufa dari dimanang na alhamdulillah iya soe sojuma tanggal 22 ulas 12 tahun 2023 bertepatan si bawa tanggal asra Jumadil akhir 1445 Hijriah. Padang kamu piki napin rengi sunga pungala ta'ala turi lebuk nalino. Engkamu piki rapi iya sejuma memuari insya Allah irapi mopa jumak mangoloi. Makoto paro engkamu piki napin rengi adisingu pungala ta'ala engkamu piki sehat-sehat turi lebuk nalino. Irulomo pamakai ya dua aceta pasoi ia dua limata nato pada lauri masigi e jamai koritu saisanna farintana fokala ta'ala yanari tu sempaja juma mateluna engkamu piki nawarek kesempatan fokala ta'ala nasabak siagai gana kesibukan tak di rupa tauwe tetapi kita kurbankan semua itu kita rencanakan dan memang kita niatkan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya engkamu pita peh rada rilalena watakaleta karena dengan iman insya Allah hidup ini akan terarah. Narekong kamu pita peh rada rilalena watakaleta maka insya Allah ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah maka itu perasaan kita menjadi ringan maringa maneng meskipun tadi mungkin kita agak kurang sehat naulai kapang mesem-mesem beki mapedi ulutak dan sebagainya tetapi karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan sangadinna masumpal lauri fong Allah taala wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun purade upancaji wijinge nenia rupa tauwe sangadinna masumpal lauri fong Allah taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat enrengi papa salamat masuk dan rialupai kiri nyanyi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kepurati wiraki pamase nasaba alena pamase malebi pole ripung Allah taala tiwi pamase mancaji pamase toi lauri sinin na alangi wama
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dari Allah Ta'ala, sesungguhnya aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali mencari rahmat, mencari pamasih laurisininna alami. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sininna tomatu wa malbiku unrengisal surah malbi yang kaina masih Allah Ta'ala. Tidak terasa pergeseran masa dan pergantian waktu. Dekneset diwetue. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari. Hari pun berganti, minggu pun berganti, bulan pun berganti, bahkan tahun pun berganti. Makukoe, kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Ilo ni pupuk le 10-2. Dekna nama ita ya tamariwi yanari tu tahun baru masehi atau tahun baru miladiah 2024. Insyaallah ya ko malampe sungai ta cicemanikik ma Jumat. Jumat yang akan datang di tahun 2023. Oleh karena itu di penghujung tahun 2023 ini tentu kita sebagai umat Islam melihat masa depan yang mungkin dan kita berharap itu harus jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bukan berarti di tahun 2023 tidak ada manfaatnya, tidak memberikan faedah kepada kita, tidak. Tetapi kita berharap memuarei tahun 2024 insyaallah yang akan datang ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua, khususnya kepada kita umat Islam. Meskipun kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini selalu mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2003 kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi. Betuana rewe ki tanai wialeta elo ni ta sampe taunge makadaki rola ta tambah toni romuruku, tidak, umur kita bukan bertambah justru berkurang. Tahun bertambah dari tahun 2023 insyaallah akan menjadi tahun 2024, maka secara otomatis umur kita sebagai manusia itu semakin berkurang. Yang tadinya umurnya 30 menjadi 31, yang tadinya umurnya 49 menjadi 50, yang tadinya umurnya 59 menjadi 60, yang tadinya umurnya 69 menjadi 70. Syukurlah deki narekoi rapi mui mati tahun 2024. Kita bersyukur kepada Allah, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Nawar mobi kesempatan pengalat Ta'ala untuk beribadah, karena kita sebagai hamba Allah selalu merasa bahwa lebih banyak dosa daripada pahala kita, lebih maegai dosa tak daripada apalata, karena kita ini adalah manusia selalu berbuat salah, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Makanya Allah siapkan tempat yang namanya taubat. Taubat kita dari pengalat Ta'ala agak sabar nah. Nasabak si sambe wetu si selle taunge narik kode gaga peningkatan law realeta, berarti kita termasuk orang yang merugi. Rugi kitu rilebok nalino napin rengi ki sungo pongala Ta'ala sampai 50 sampai 60 bahkan 70 tahun umurnya kita diberikan Allah nikmat yang banyak. Maigalada kuritu Pak Berena pengala Ta'ala Pak Penyaman Ratu kiri lebon alino Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Maka ketika Allah memberikan semua itu kepada kita, apa yang kita inginkan di dunia ini, alhamdulillah Allah penuhi semua. Tetapi kapan peningkatan ibadah, kualitas ibadah kita tidak ada bertambah, maka kita termasuk atanna fongala Ta'ala tuoki relebo nalino
adalah termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana ayat yang saya bacakan dalam mukaddimah khutbah tadi, dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Puranatan roangi pungala taala rilalenna akora malebih area sengge wettu. Aga ya sewettu. Apa itu waktu? Waktu tidak terlepas dari tiga hal, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya nur ya sewettu. Aga ya semasa lalu, puranila beki, puranila loi. Iwenni masa lalu, iwenni baja masa akan datang. Sekarang kita berada di Masjid Multazam. Untuk apa kita di sini? Untuk menghadap kepada Allah, menunaikan ibadah kepada Allah. Besok adalah perencanaan. Kenapa? Karena belum terjadi. Napa kita rencana baja elok kalau botinge, baja elok kami reju pandang, baja elok kalau kakubulana sesurenge elok apa boti baya. Itu baru rencana. Belum terjadi. Dan apakah kita bisa pastikan bahwa besok saya ke sana, besok saya ke Makassar, besok saya ke rumahnya keluarga? Apakah kita bisa pastikan? Jawabannya tidak. Karena manusia hanya merencanakan. Allah yang menentukan. Tetapi kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Berusaha. Narik kufuran ini berusaha. Sudah kita berusaha, sudah kita berdoa, maka kita serahkan kepada Allah. Fa iza asamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita sudah berusaha, kita sudah bekerja dan berdoa, kita serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi reso bater mangingi namalomo naletei pamase pongala taala. Kita harus bekerja, kita harus berusaha melihat masa depan yang jauh lebih baik daripada hari kemarin. Bukan berarti hari kemarin tidak baik, tetapi kita ingin peningkatan kualitas keimanan kita dan kualitas kehidupan kita, terutama kepada generasi kita, anak-anak kita. Karena baja sangat dia ini manenna tomatuai narik kona rapi di 50 tahun umurut tak 60 tahun umurut tak berarti maca awe ini ilawih sudah dekat yang mau kita datangi. Macam awet nih, mabela nih, boleh ye. Iya, kita tinggal berhitung hari, berhitung bulan. Iya, tetapi bukan berarti bahwa kepastian kematian itu ketika umur sudah tua, tidak. Allah tidak melihat umur, Allah tidak melihat wajah, Allah tidak melihat status sosial. Narek kona rapi wetu nasid dia rupa tau, iza ja'a jaluhum, la yastahiruna sa'atan, wa la yastakdimun. Narek kon kai ajalengi pole dek nak kada bajah dek nak kada matu narek kona pole pung Allah taala itu akan terjadi. Makanya kita diberikan umur oleh Allah hidup di dunia ini pamegaiwi amala tak pamegaiwi ibadah tak laur ni pung Allah taala khairun nas amfahum linas si kanja-kanja na sedia rupa tahu ya naretu engkai pugau decing padanda rupa tahu berbuat kebaikan hidup di dunia ini kalau kita tidak mau merugi. Sebagaimana ayat yang saya bacakan, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, majeppu yatur fatawe, sitongetongen na engkeir lalenna aroginin ih nasepung Allah taala. Illal ladzina amanu, sangadina tau matepe. Orang-orang yang beriman berarti ada pengecualian di sini. Iya. Siapa pengecualian itu? Adalah orang-orang yang beriman, tau matepe lorifung Allah taala. Orang yang beriman kepada Allah insya Allah mereka selalu beruntung, tidak pernah merugi. Kenapa? Karena mereka sadar hidup di dunia ini senantiasa mencari rezeki, bekerja, berusaha untuk kehidupan di dunia, tetapi mereka tidak melupakan akhiratnya. Itu orang yang beriman. Makanya Fadhlullah Umar pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu gada." Tajamai jama-jamal linota sarekoam mengangkat itu menenungan. Tajamatoi jama-jamang akhirat tak sarekoam mengimati kita saja. Artinya apa masalah lebih kemana hadir kita hidup di dunia ini
memang kita harus bekerja, kita harus berusaha mencari rezeki dengan hamparan bumi yang begitu luas, begitu banyak nikmat Allah. Tetapi jangan melupakan yang namanya hari esok. Apa itu hari esok? Kita akan menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu alam akhirah. Di situ kita abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua nisbi, semua relatif, semua temporal, ada masanya. Makanya ketika kita kaya, manfaatkan kekayaan itu dengan baik. Pakai guna ya sobirat tak si bawa madeceng. Nah sahabat, maka dia tahu dia jaga orang parang itiwi mate. Manasa dia nari tiwi mate. Tapi narekuri titipan ya orang parang tak lori masih gie, lori pantai suhange, lori sikola agamae. Itu nanti akan menjadi teman kita di hari kemudian. Tapi narekode nai balancai orang parata si bawa madeceng, dia nifakki guna di lalu madecengnya, maka itu akan mancaji bali wimatu rasuri mundi. Makanya ketika kita diberikan harta oleh Allah, Nabi nrengi ki pungala ta'ala dan letu relebu nalino, pakki guna metoy dan letak si bawa madeceng. Jabatan, apalagi jabatannya, Nabi nrengi mi pungala ta'ala, paling lama jabatan itu 10 tahun, selesai, kita akan tinggalkan jabatan itu. Dan apa yang dikenang ketika kita berbuat baik, kita mampu melaksanakan amanah dengan baik. Makanya di tahun 2024 kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tentu kita semua berharap bahwa pemimpin-pemimpin yang kita harapkan untuk masa depan bangsa dan negara kita adalah pemimpin-pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkan amanah yang dititipkan Allah kepada mereka. Bukan hanya untuk mengurusi persoalan dunia, tetapi mereka mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Oleh karena itu, kita memilih pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah mereka tidak masuk orang-orang yang merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, pugau deceng. Turi lebok nalino, selalu berbuat kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa amilus solihat wa tawasau bilhaq. Apa itu? Mereka saling mengingatkan. Mereka saling mengingatkan, saling nasihat menasehati supaya menetapi yang namanya kebenaran. Konsisten. Todo puli, rila lena tongenge, decenge. Pokoknya kapan sebuah kebenaran yang ada kita yakini bahwa itulah yang terbaik, itulah yang kita ikuti, maka kita harus istiqomah dan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita apabila ada yang lupa. Engkata kalupa, nasaba ini rupa tawe onronna atak kalupa ngengi. Bukan manusia namanya kalau dia tidak pernah hilaf. Bukan manusia namanya kalau dia tidak pernah berbuat salah. Bukan manusia namanya kalau dia tidak pernah menangis. Bukan manusia namanya kalau dia tidak pernah bersedih. Dan bukan manusia namanya kalau dia tidak pernah tersenyum. Semua itu ada pada diri kita. Makanya ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, disengaja maupun tidak disengaja, kita cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita sebelum nafas sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat seorang hamba sebelum nafas sampai di tenggorokan. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Sabar. Sabar di sini bukan berarti menerima kenyataan, tetapi sabar tetap melakukan ikhtiar, melakukan usaha, bekerja. Nareko purani majama, purani berusaha. Seperti itulah rezeki kita, maka kita sabar. Mapakumetomiro daleko nareko pongala ta'ala. Jangan kita berpikir macam-macam. Makanya makkohe panajaji, lokaki kohe, nakohe lokisogi, jangan. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan seperti itu yang kita peroleh hidup di dunia. Kalaulah misalnya waran parata yang kita inginkan tidak sama dengan orang lain, tetapi di sisi lain ibadah kita jauh lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena kita mungkin ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia sederhana, tetapi insya Allah ibadah kita kepada Allah tidak dikalah sama orang lain. Kita konsisten, kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita melaksanakan perintah Allah yang lain.
kita melaksanakan sholat berjamaah, kita memperbaiki hubungan silaturahmi, kita istiqomah dengan itu, maka kita termasuk orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang beruntung hidup di dunia ini. Maka insya Allah di tahun-tahun yang akan datang yang kita hadapi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hikmah dari apa kesabaran yang kita lakukan, yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sebagai kesimpulan khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, di penghujung tahun 2023, marilah kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kada siaga ni umurku, tua rilebok nalim. Sudah berapa banyak dosa yang saya lakukan? Jangan ingat kebaikan kita, lupakan. Ya kupura ki pegawai ceng, jangan diingat, jangan disebut, lupakan. Yang perlu kita ingat adalah kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kepada Allah, begitu juga kepada sesama manusia. Karena hakikat kebahagiaan itu, nareko makanja hubungan tasibopong Allah Ta'ala, harus makanja tuh hubungan tak pada taruf tahu. Hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua, mari kita merapatkan barisan kita. Sebagai umat Islam, kita harus selalu istiqamah dalam kebenaran, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kita jangan mencelah, jangan mengejek, tapi mari kita mengajak. Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Ketika kita beda pilihan, itu hal biasa. Tetapi jangan menjelekkan orang lain. Karena belum tentu kita baik, belum tentu apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Maka semua baik, tetapi kunci semua itu ada pada diri kita untuk melihat bagaimana masa depan negara yang kita cintai menjadi negara yang betul-betul mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, mari kita tingkatkan ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita di tahun 2023 insyaallah tetap istiqamah dan konsisten. Di tahun 2024 insyaallah ibadah kita semakin kuat, ibadah kita semakin ditingkatkan. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan, sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, manyama kikilino, manyama toki risuri munrina fungala ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa takabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwa sabi'ul alim. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما داعما متلازمين على ممر الظهور والأيام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي كريما فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهزل الكفرة أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح رأي والرعية واجعل بلدتنا هذا وسائر البلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارعين في آفية وسلامة
Ya zal jalali wal izzati wal rahmah, Rabbana gufir lana wal ihwanina alladhina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi kulubina gilla lilladhina amanu, Rabbana innaka raufur rahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة